Selamat siang guys. Hari ini saya sedang touring menuju Kota Padang, Sumatera Barat dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Vespa yang saya kendara ini baru saja saya beli 2 jam yang lalu. Karena sudah saya beli, ya saya coba tes untuk mengetahui kekurangan ataupun kelebihan dari Vespa yang saya beli ini. Mudah-mudahan saja tidak ada masalah. Setelah 2 jam saya beli, sampai saat ini ternyata masih bagus dan tidak ada kendala. Lihat ya guys. Oke, hari ini saya sudah berada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dan ini jalan lintas. Dan insya Allah kita melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang. Oke guys, ini Kabupaten Tebo guys. Akhirnya sampai di Muaro Bungo, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Lihat ya guys. Dan kita akan belok ke kanan menuju Padang. Oke guys, hari ini saya bersama teman-teman dari Bangko Skuter Mania, nemu di jalan lintas Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Halo, dengan siapa nih? Akbar. Akbar, satu lagi? Dena, Pak. Dena, satu lagi ya? Iyan, Pak. Iyan, ini mau kemana ini, Iyan, rencananya? Mau ke Medan, Pak. Mau ke Medan, ya? Mau ke Medan. Satu unit ini tiga nyawa, ya? Nyawa. Oh, ini hari pertama perjalanan? Iya, Pak. Bekal mana nih, bekal? Oh, ini ya? Ini kita lihat bekal. Teman-teman dari... Ini, Pak. Oh, ini bekal. Buat di perjalanan. Sebiji dua pisang. Iya, oke. Kalian cuma ini. Ini rencana nanti bermalam di mana ini? Bermalamnya. Kapan sampai? Iya. Sampai ya, Pak? Targetnya di mana? Bukit Tinggi, Pak. Oh, Bukit Tinggi ya. Ini rencananya mau ke Bukit Tinggi. Ada sekitar 300 km lagi ya? Iya, Pak. 300 km lagi. Hari ini masih siang, sekitar jam 2 siang. Kemudian sampai Bukit Tinggi dengan selamat. Kebetulan saya juga dari Kabupaten Tebo tadinya. Ketemu teman-teman di jalan lintas. Mau kilometer 0 enggak? Enggak. Ya, rencana mau kilometer nol ya? Mau ke sana ya. Tapi enggak ada target waktu ya. Yang penting touring. Sampai pulang rumah. Sampai ke rumah yang selamat ya. Ini bawa motornya apa ini? Pack ya. Mesinnya? Pack juga ya. Tahun berapa ini? Tahun 82 ya. Ini udah di servis sebelumnya nih, sebelum berangkat. Udah ya. Siap tempur lah ya. Oke. Ini rencananya juga mau tempur nih, yang hijau. Di perjalanan menuju Kota Padang, tepatnya di jalan lintas Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, saya menjumpai rekan-rekan dari Bangko Skotaris yang sedang touring menuju kilometer 0 Aceh. Dan awalnya mereka akan mampir dulu di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mereka touring satu unit tiga nyawa. Karena di sana boncengan tiga, saya ajak aja satu teman-teman dari Bangko Skoteris untuk menumpang di skoter saya. Jadi kita saling bonceng dua dan saya menyusul di belakang. Kita lihat seperti apa perjalanannya menuju Sumatera Barat. Tepatnya gerbang masuk Sumatera Barat, Kabupaten Darmasraya. Ikuti saya ya guys. Wah, ternyata asik juga ya guys, touring dengan Vespa guys. Meski keadaan sederhana, biasa saja, namun nikmatnya luar biasa guys. Kita bisa menikmati pemandangan alam sekitar jalan yang kita lalui. Hijaunya lingkungan di sekitar jalan lintas memasuki Sumatera Barat ini ternyata menjadi obat penghilang rasa dahaga kami di perjalanan. Meskipun hanya dengan bekasi adanya, namun perjalanan begitu nikmat bersama rekan-rekan skuteris lainnya.
ya guys perjalanannya guys, tapi walaupun jauh menyenangkan guys. Jalanan yang sepi membuat kita menjadi nikmat merasakan perjalanan touring ini. Ini teman kita guys yang dari Kabupaten Sebangko guys. Bangko itu salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Motornya sering ngadat ini guys, guys. Setiap kali tanjakan ngadat terus. Gak tahu nih apa sebabnya. Berhenti dulu ya guys. Periksa dulu nih. Sepertinya Vespanya enggan bawa touring ini. Kita cek lagi guys. Wah, segitunya dimiringkan guys. Gak tahu orang ini lagi lapar ini guys, lagi nyari tempat makan. Nah, Vespanya ada lagi guys. Ini nggak apa-apa guys. Satu motor, satu Vespa, sejuta saudara guys. Nah ini dia guys. Tadinya boncengan tiga, yang saatnya nebeng sama saya guys. Oke, lanjut lagi guys. Jangan diketawain ya guys. Emang motor kita seperti ini guys, tapi siap tempur guys. Oke, Cil, kita tarik Cil. Acil sahabat kita guys dari Bangko Sekteris di bawah Spice ini guys. Gas Cil, gas pol Cil. Sampai tinggal Cil. Gas. Alamak, macet lagi guys. Ini mau dibawa touring baru jalan 2 hari guys, udah macet guys. Kan dibuat touring nih guys. Turun minyaknya paling. Dengan Vespa ini tahu nih bakalan ditarik tiga nih guys. Karena tarik tiga dia enggan guys. Wah, baru bawa dua aja guys, sudah berulah dia guys. Tapi nggak apa-apa guys, jangan khawatir guys. Di jalan ini sahabat kita semua guys. Bisa ya jadi rusak gini ya guys ya, padahal bensinnya penuh guys. Apa karena kita belum makan siang ya guys? Duh, penuh nih, tapi kok macet nih, ngadat nih. Kacau nih guys, mau turun 3 km nol baru bergerak satu kabupaten saya sudah ngadat guys. Wah, kalau turun kayak gini nih kapok kita nih guys. Untung ada Om Excel ini, Om yang bawa Excel. Jadi enak guys, nggak jadi ditarik tiga guys. Sampai batas Sumatera Barat masih bisa nebeng guys. Tambah minum dulu ya guys. Vespanya kita kasih minum dulu guys. Tambah sampai keselek guys. Kita kasih minum guys. Biar dia nggak macet-macet lagi guys. Biar nggak batuk-batuk ya guys. Minum yang banyak nih PS. Lagi tinggal nanti di sini. Wah, udah mulai bagus nih. Bagus dia guys. Mudah-mudahan lancar lagi guys. Oke guys, udah mulai bagus lagi guys. Kita lanjutin lagi guys. Oke guys, kita tarik lagi guys. Lancar Cil, kita kejar lagi Cil. Kita cari tempat makan dulu Cil. Makan siang udah telat nih Cil. Kita cari makanan enak dulu Cil. Di dekat pasar Sungai Rubai Kabupaten Darmasraya Sumatera Barat. Di situ banyak Cil. Yuk Cil, kita gas Cil. Jangan sampai perut kita keroncongan Cil. Nah, melewati jalur lintas kita perlu hati-hati guys, karena bis lintas antar provinsi ini biasanya menggeber terus guys, gasnya full habis guys, jadi hati-hati, ini bisa menjadi potensi rawan kecelakaan guys. Lihat itu guys, bisnya seenaknya aja ngegas guys, entah 100 berapa itu kecepatannya guys, kita aja tertinggal guys. Tapi nggak apa-apa guys, kita bukan balap-balapan di sini guys. Kita di sini menikmati touring guys. Nah.
Nah, lihat nih truk gede-gede guys. Kita tetap di sebelah kiri ya guys, tetap menjaga norma-norma aturan berlalu lintas. Tapi mohon maaf ya guys, kita tidak pakai helm guys. Bukan apa-apa guys, kepala kita sudah lebih keras dari aspal guys. Giliran mengisi semua tengah guys. Kita ngisi perut dulu guys. Oke guys, hari ini saya akan sama teman-teman dari Bangko ya. Iya pak. Campur pak. Campur dari mana ya? Sungai Bulu. Dari Kerici Sungai Bulu. Terus dari Bangko dua orang ya. Iya pak. Oke, Bangko dan Sungai Bulu. Tadi sempat ngadat di jalan, tapi hari ini alhamdulillah kita makan bersama di Kota Sungai Rumbai, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Ini yang bisa kita jamu, mudah-mudahan bermanfaat.